Tadi pagi ya, dari pagi dari lapor sudah mengambil DNA tersangka. DNA tersangka ini yang digunakan ya, karena ada barang bukti jam ya. Barang bukti jam tangan ini ketinggalan di mobil korban. Ini kan kita cek DNA-nya dengan DNA yang ada di jam itu identik dengan tersangka siapa. Nanti kita kan bisa membuktikan bahwa itu adalah milik pelaku siapa di jam itu. Karena jam itu gelangnya patah, tertinggal di kendaraan korban. Gitu.